izin mungkin Prof Budi bisa memberi kata sambutan sekalian membuka Prof. Ya. Sekarang Prof. Iya Prof kita mulai sekarang Prof sudah 10.15. Prof Ali Baik, hari Assalamualaikum hari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Atuh, Pak dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sekalipun eh, di eh, fasilitasi dengan Zoom meeting. Tapi eh, terlihat bahwa kita semua ada dalam kondisi sehat, kondisi baik di masa masih panasnya pandemi wabah COVID-19 ini ya di akhir bulan suci Ramadan Alhamdulillah kembali kita akan membahas dan berbincang-bincang tentang program pendidikan dokter spesialis kita di masa COVID-19 ini sama-sama kita hormati masing-masing pembicara ada Prof. David Perdana Kusuma, Sekalian beliau juga adalah Ketua MKKI, kemudian Prof. Ari, Prof. Suyasa, dan e, pembicara yang lain. Tentu Bapak Ketua Aibki Wilayah, e, Prof. Aldi Rambe yang sama-sama kita hormati. Yang saat ini Aibki Wilayah satu beruntun menggunakan terus aplikasi Zoom ini untuk acara-acara pertemuan baik lokal di wilayah maupun eh, secara nasional kita ikuti semua para dekan eh, kolega yang sama-sama eh, saya hormati selamat bergabung dan bertemu kembali di acara ini dan eh, kolega semua para tentu para ketua program studi, para pimpinan fakultas, dan barangkali tentu banyak peserta-peserta pendidikan dokter spesialis kita yang ikut juga bergabung di acara kita ini. Jadi sesungguhnya ini sangat bermanfaat karena eh, di saat COVID-19 ini peserta PPDS kita memang eh, salah satu dan boleh kita katakan Komunitas yang paling terpapar dan eh, mereka lah adalah frontliner di eh, penanganan COVID-19 ini. Dan di samping mereka melayani, mereka juga ikut eh, melanjutkan pendidikan mereka. Dan sekalipun ada eh, beberapa program studi yang memang menjadi eh, pe pelayan utama, di COVID-19 ini, PPDS di penyakit paru, anestesi, kebidanan, bedah, dan lain-lain. Tetapi, saat ini kenyataannya, seluruh PPDS kita ada yang ikut terpapar, apakah memang terjangkit dari tempat mereka melayani, atau dari pasien, atau dari temannya, atau dari masyarakat sekitar, atau bahkan mungkin dari keluarganya sementara pendidikan kita ini terus berjalan. Oleh karena itu, kita beruntung hari ini kembali kita berbincang-bincang. Setelah kita pernah mengikuti uh, webinar yang dibuat oleh uh, Prof. Eka yang dipasilitasi uh, oleh IPK Pusat dan dibantu oleh uh, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Pak Dekan Wisnu, kita ini hari akan mendengarkan beberapa narasumber kita yang kita ketahui merupakan pusat pusat pendidikan dokter spesialis yang sudah begitu pengalaman dengan komunitas PPDS yang banyak komunitas peserta didik pendidik dokter dan rumah sakit pendidikan yang sudah cukup baik dan terakreditasi paripurna sehingga kita eh, akan banyak manfaat dari pertemuan ini saya kira eh, itu saja yang saya bisa sampaikan ke Prof Aldi dan kepada kita semua dan saya secara pribadi mewakili teman-teman pengurus eh, IT pusat mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara pertemuan IT wilayah ini khususnya Ibu Dekan Dr. Rika yang sudah mempersiapkan ini dengan sangat baik. Saya lihat jumlah peserta yang sudah terdaftar sudah masuk ke bilangan 235 adalah bilangan yang cukup banyak jika kita lihat kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Tentu ini adalah tanda bahwa membicarakan hal-hal yang terkait dengan pendidikan spesialis itu selain memang uh, tepat waktunya, itu menjadi uh, tema yang sangat menarik di komunitas pendidikan spesialis ini. Terima kasih, Bu Dekan, Dr. Rika, dan kita semua. Sukses kita punya pertemuan uh, pagi ini. Demikian, uh, Pro Aldi, uh, saya mengakhiri uh, perakata pertemuan kita yang mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Budu, Ketua Umum PP AIPKi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para guru besar, para bapak, bapak dekan, sejawat yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama walaupun uh, lewat layar monitor kita masing-masing. Masih dalam lindungan Allah, diberi nikmat untuk mengikuti acara webinar pengurus pusat IPKI yang membahas pendidikan dokter, program pendidikan dokter spesialis di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti tadi telah disampaikan oleh Prof. Budu, pendidikan PPDS ini adalah salah satu pendidikan yang terdampak selama era pandemi ini. Kita beruntung hari ini kita akan mendengarkan paparan dari tiga orang dekan yang dari tiga orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing berkaitan tentang pendidikan PPDS. Narasumber yang pertama adalah Profesor Dr. Dr. Ari Farial Sam, MMB, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi, FACP, FACG, Pinasim, Beliau adalah dekan FKUI. Saya kira kita semua sudah sangat mengenal beliau. Narasumber kedua adalah Profesor Dr. Dokter David David S. Perdana Kusuma, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan. Beliau adalah Ketua MKKI dan juga Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dan nanti narasumber yang ketiga adalah Profesor Dokter Dr. I. Ketut Suyase, Spesialis bedah, Spesialis ortopedi, traumatologi, konsultan Dekan Fakultas Kedokteran Ustaz Sudayana. Demi kenyamanan kita bersama selama mengikuti webinar ini, mohon bagi peserta yang tidak sedang berbicara untuk mengmutekan mikrofonnya masing-masing sehingga hanya narasumber atau sedang yang bicara yang akan uh, kita kedengarkan suaranya. Pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan secara langsung di setelah narasumber ketiga presentasi dan dapat juga disampaikan melalui chat. Eh, mohon disampaikan juga pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan narasumber kita yang pertama, Profesor Profesor Ari Sam, yang akan menyampaikan topik dampak pandemi SARS-Coronavirus itu terhadap pendidikan dokter spesialis. Prof Adi saya persilakan dengan hormat waktu 20 menit. Ya, terima kasih uh, Prof Aldi dan juga para pembicara lain Prof David dan Prof Siasa dan juga yang terhormat uh, Ketua Umum AIPKI uh, Profesor Budu dan saya juga lihat dekan-dekan juga hadir di sini dan beberapa direktur rumah sakit seperti Dr. Ria juga dari RSM hadir. Dan saya lihat juga apa namanya mungkin ketua program studi ya di, di program spesialis beberapa juga hadir PPDS mungkin juga sebagian hadir karena memang jumlahnya tadi. mohon maaf ini tadi tempat terputus sekarang oke okay ya prof aldi ya oke prof jelas suaranya prof aldi bisa lanjut saya ya silakan silakan prof aldi ya sorry ya tempat terputus ini mohon maaf ini salah satu kendala kita ya sudah dipersiapkan tapi kadang-kadang atau -kadang sinyalnya suka hilang timbul jadi terus terang saja kita memang semua memaklumi kondisi yang terjadi saat ini tentu akan berdampak pada pendidikan. Pendidikan saya rasa bukan saja pendidikan di kedokteran tapi juga di seluruh jenjang pendidikan. Di kedokteran sendiri juga itu terpengaruh baik itu jenjang pendidikan S1, S2, S3, SP1, spesialis 1 maupun spesialis 2. Memang buat saya merasa sebagai pimpinan fakultas saya rasa sama juga seperti dekan-dekan yang ada yang kita risaukan adalah apakah dalam situasi begini ini kita bisa terus meningkatkan kompetensi dari PPDS kita. Karena walaupun bagaimana uh, itu tetap harus dijaga ya. Jadi uh, tidak bisa kita bilang oh itu kemampuannya kurang ya karena memang saat itu dia berada di uh, posisi sedang Covid sehingga uh, berbulan-bulan tidak bisa optimal. Saya rasa itu tidak bisa menjadi alasan. Jadi yang jelas ini memang salah satu kendala kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan uh, kompetensi dari saat uh, ca uh, calon seperti ini dengan baik. Tentu dengan situasi yang ada, memang tidak mungkin semuanya bisa dipasangkan dalam proses pendidikan ini, jadi pasti ada sesuatu yang kita tunda nanti misalnya. Uh, apa yang saya sampaikan ini sekali lagi juga mesti saya, mesti saya sebutkan bahwa situasi dan kondisi di masing-masing universitas berbeda-beda, ya situasi baik itu dari pimpinan universitasnya maupun bagaimana juga uh, kerjasama dengan rumah sakit pendidikan. Secara uh, secara umum saya rasa ini kondisi yang memang eh, bisa saja ini masing-masing berbeda. Tapi sekali lagi tentu di sini ada profit dari segi kolegium itu tetap mestinya tetap yang menjaga. Karena selalu pada berbagai kesempatan saya bilang kalau bicara soal eh, produksi PPDs kita ini fakultas Kedokteran ini adalah eh, pabriknya, sedangkan eh, desain eh, resepnya semua dipersiapkan oleh kolegium gitu ya. Dan kemudian kita bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan untuk menjadikan Para peserta didik ini menjadi seorang spesialis. Jadi ini hal yang penting yang harus tetap dijaga. Saya juga melihat ada berbagai kendala ujian board ya sehubungan dengan hal tersebut. Ada yang minta ujian board harus on harus hadir. Ada yang bisa permisif bisa melalui online. Ini saya rasa memang uh, kita mesti bijaksana. Tapi intinya adalah tetap harus kita jaga bahwa PPDS ini punya uh, kompetensi yang uh, cukup gitu ya. Ya slide. slide. Ya, ini secara umum aja. Balik lagi slide. Slide lagi sebentar. Balik slide. Ya, secara umum aja saya rasa ini ini yang harus artinya ketika saya melihat kondisi seperti ini tentu saya akan kembalikan lagi apa sih yang sebenarnya tujuan dari pendidikan spesialis begitu ya. Jadi ini yang tadi yang saya bilang dari awal bahwa kita harus apa namanya lulusan ini memang mempunyai kemampuan tadi ya tidak bersifat dari sebidang profesi mungkin untuk dokter penyakit dalam atau dokter paru atau dokter anak atau dokter anestesi mereka akan mempunyai kemampuan yang berlebih untuk bidang tersebut begitu tapi untuk bidang-bidang lain juga harus rata, karena sekali lagi kompetensi ini bukan hanya semata-mata menghasilkan menghasilkan apa namanya menghasilkan dokter yang mempunyai kemampuan di bidang COVID saja. Nah, walaupun WHO juga menyebutkan bahwa nampaknya COVID ini akan menjadi endemis. Jadi artinya apa ya sepanjang tahun kita akan ketemu kasus-kasus ini gitu loh. Kemudian juga ya tetap harus kita jaga ya bagaimana apa, pengembangan ilmu pengetahuannya. Kemudian juga memecahkan perso permasalahan mungkin bisa melalui Online ya seperti misalnya besok di hari Minggu pun kami akan berdiskusi kebetulan satu mengundang pakar di dari luar dengan PPDS di bidang gasro misalnya seperti itu ini kan salah satu contoh di mana kita bahwa apa namanya kemampuan mecahkan pasalan bisa diselesaikan dengan online tapi skill yang ini yang jadi masalah ya kemudian ya slide lagi untuk informasi. Ya untuk informasi saat ini FKUI mempunyai tanggung jawab program SP1 1850 didik. Ini terdiri dari 31 program studi. Ya kita mempunyai juga tanggung jawab SP2 266. Cuman memang untuk SP2 ini terus terang saja karena ini memang berasal dari artinya beliau ini berasal dari rumah sakit sehingga ada beberapa rumah sakit yang meminta tenaganya untuk kembali. Ya buat kita tidak ada masalah ya artinya nanti kita bisa atur itu dianggap cuti atau bagaimana gitu karena sekali lagi ke, ke, artinya dalam situasi begini memang rumah sakit juga membutuhkan tenaga tenaga spesialis begitu ya sehingga ini dibalikan untuk uh, SP 2 nya tadi ya untuk beberapa SP 2 itu uh, rumah sakit menarik sementara ya uh, menunda pendidikannya karena memang tenaganya dibutuhkan untuk di rumah sakitnya ya, slide Ya, jadi ini hal yang yang uh, akhirnya berubah semuanya ya gitu ya. Kuliah jadi tidak mati. ada masalah. Ya sejauh dari kuliah bisa dilaksanakan sejauh dari sinyal baik ya. Kemudian mereka juga mempunyai apa fasilitas sinyal yang baik sehingga bisa menerima. Kalau kita lihat diskusi beberapa waktu lalu berhubungan dengan pendidikan S1 terus terang aja ada beberapa daerah-daerah yang memang ada kendala masalah sinyal ini ini juga tentu menjadi permasalahan ya walaupun sebenarnya secara nasional mestinya masalah ini segera diamankan oleh provider-provider ada karena memang semua berada di dalam uh, kondisi online ini kemudian untuk praktikum laboratorium saya rasa uh, ini merupakan utama jadi kita tunda ya sampai pandemi reda nggak mungkin dia melakukan secara online misalnya pada beberapa keadaan kemudian uh, penelitian tesis nah ini dia jadi pada tesis ini yang memang berhubungan dengan kasus atau pasien. Nah, ini yang jadi kendala. Jadi ketika dia ada beberapa yang kita masih bisa toleransi, misalnya jumlah sampel 60, dia sudah dapat 45, itu mungkin masih bisa kita terima. Tapi kalau dia baru start, bersampel baru 5, itu tidak mungkin. Jadi ini memang pada beberapa peserta didik ini terjadi permasalahan. Apakah, saya nggak tahu nanti mungkin kita bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian, apakah memang Tesis ini bisa tergantikan dengan meta analisis. Ini juga sedang dalam pemikiran kami, karena misalnya begini: kalau meta analisis itu publikasi internasional, misalnya dengan Q1, Q2, Q3, kenapa tidak gitu loh. Jadi, ini juga coba kita lihat. Kalau memang kondisi ini makin panjang, maka ini menjadi alternatif. Kita membuat suatu peserta didik untuk melakukan tesisnya ini dalam bentuk meta analisis, karena sekali lagi, meta analisis itu juga bukan sesuatu yang mudah begitu ya dia membutuhkan waktu membutuhkan effort yang besar untuk mengkoleksi apa namanya berbagai macam paper gitu ya nah ini ini mungkin menjadi pemikiran ya kemudian untuk praktek klinik nah ini sekali lagi untuk informasi di rumah sakit pendidikan utama karena kebetulan kemarin juga barusan dilaporkan secara umum itu jumlah jumlah kasus itu menurun sampai 40 persen oleh karena itulah juga saya menjadi concern saya artinya disitulah ada kemungkinan bahwa kompetensi teman-teman yang biasa masuk kamar operasi juga akan berkurang. Oleh karena itulah maka kami minta juga kepada ketua-ketua program studi untuk mengamati hal tersebut. Ya secara umum rumah sakit rumah sakit itu memang untuk pasien umumnya menurun ya ada 30 40 persen walaupun di COVID-nya dia konsentrasi untuk yang COVID tapi ini sekali lagi ketika ini rumah sakit pendidikan yang biasanya PPDS ada di situ, nah ini juga menjadi masalah tentu tadi yang saya awal bilang bicara soal kompetensi, ya. slide. Right. Hmm. Ya, jadi ini uh, situasi uh, time by time memang segala sesuatunya berubah ya artinya ada kalanya memang di posisi ini dia dengan kondisi seperti ini mungkin apabila memang langsung di zona merah tentu dia akan menggunakan lengkap ya baik juga untuk screening ya karena sebagian sekarang PPDS kita bagi dua jadi PPDS yang utama memang kayak di kita kebetulan untuk uh, pulmonologi itu ada khusus di rumah sakit persahabatan ya uh, PPDS pulmo kemudian untuk RSCM ini memang yang banyak terlibat adalah PPDS penyakit dalam anak anestesi jadi tiga yang memang langsung ya tentu pada saat mereka langsung kontak dengan pasien mereka menggunakan standar uh, level 3. Ya. Kemudian juga secara rutin ini ada ada tahapan-tahapannya mereka juga diperiksa untuk swab dan rapid test. Ya nanti saya tunjukkan kebetulan kita ada suatu lembaga yang memang mensupport untuk pembiayaan masalah swab ini. Karena sekali lagi ini menjadi hal yang penting tapi secara program mereka tidak ditanggung gitu, tidak seperti pasien yang PDP yang memang perlu dilakukan pemeriksaan misalnya. Kalau untuk apa peserta didik atau dokter-dokter ini merawat si. itu menjadi tanggungan si. yang kemudian juga masalah asuransi kesehatan ini juga menjadi satu hal yang penting ya karena kalau secara teori sebenarnya ini juga akan kami tekankan lagi pada saat mereka mendaftar atau setelah diterima mereka harus mempunyai minimal BPJS itu dia ya dan ini sebenarnya juga kita berusaha untuk mereka juga masuk ke BPJS kena kerjaan cuman memang masalah status dari peserta didik ini karena dianggap peserta didik bukan pegawai maka ini agak-agak ada kesulitan mungkin ke depan kita harus menjadi solusi bagaimana apakah para PPDS ini bisa dianggap sebagai PKWT tapi kalau dibicara soal PKWT nanti kita bicarakan mengenai jumlah atau number karena itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan atau need dari rumah sakit ya slide Slide. Ya jadi ini contoh misalnya ya kan ketika dia harus berada di uh, apa namanya situasi yang langsung kontak ya dia menggunakan level 3. Tapi kalau dia tidak misalnya hanya untuk triase kemudian ruang isolasi yang uh, tidak termasuk uh, langsung kontak dengan ini mungkin dia level 2, gitu Jadi uh, alhamdulillah ini memang kita mesti bilang lah artinya akhirnya uh, ternyata perusahaan-perusahaan dalam negeri sudah punya kemampuan untuk mem mem memproduksi peralatan ini begitu ya termasuk juga hasmat ini sehingga boleh dibilang relatif masalah ini sudah mulai teratasi walaupun tetap kalau kalau ini berjalan panjang tentu alat-alat seperti ini atau bahan-bahan habis pakai ini tetap harus kesediaannya tetap harus terjaga begitu ya apalagi kalau kita lihat analisa kasus kita ini bukannya makin menurun makin meningkat dia ya, di di periode akhir April awal-awal Mei ini ya di awal sudah tembus 20.000 uh, tembus 10.000. 10 hari pertama sudah tembus 15.000. Ya saya bilang kalau ini kondisinya tidak tidak membaik maka di awal Mei kita sudah tembus 25.000. Uh, belum lagi tambahan dari mudik karena uh, dari berbagai analisa mengenai penggunaan HP ternyata pergerakan orang dari kota ke ke daerah itu terus terjadi. Jadi artinya apa ya mudik itu tetap terjadi saat ini. Apalagi juga moda transportasi juga dibuka. Jadi saya tidak bisa prediksi bahwa yang paling berdampak tentu tenaga kesehatan, ya termasuk peserta didik kita, karena mereka juga garda terdepan, termasuk DPJP, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Ya, slide. Ya, waktu saya dikasih 20 menit, ya mungkin 5 menit lagi saya selesaikan. Ya, bicara dengan, saya ambil contoh apa yang terjadi di tempat kami, ya ini kebetulan rumah sakit milik utama kita RSCM, jadi memang respon cepat pada awal wabah, memang di awal RSCM tidak menjadi rumah sakit rujukan di awal ya, tapi memang saat itu menjadi pelimpahan dari kasus-kasus yang lain. Tapi pada kenyataannya apa? Ternyata kita tidak bisa juga memisahkan kasus tersebut. Justru pasien-pasien yang biasa kontrol ke kita misalnya ternyata dia ada COVID. Jadi akhirnya sekarang memang semua rumah sakit pun harus menyediakan fasilitas isolasi. Dan akhirnya RSCM pun ya dengan kondisi dan situasi saat ini akhirnya juga membuka IGD-nya ya IGD Ultimate ini sebagai merah untuk pasien-pasien tersebut screening karena kita tidak mungkin menolak pasien. Di satu sisi pasien bisa datang dengan nyeri perut, pasien bisa datang dengan stroke, pasien bisa datang dengan sakit kepala, ya pasien bisa datang dengan gejala-gejala uh, yang boleh dibilang bukan gejala sakit paru gitu loh. Ini yang artinya makanya kita mesti siap semuanya. Kemudian juga pengembangan berikutnya kebetulan RSCM dibantu oleh Eh, apa namanya salah satu konglomerat di Indonesia ini dengan pembukaan untuk ICU, ventilator segala macam dan sekali lagi eh, ini memang didiskusikan ya antara pimpinan fakultas juga dengan direk, eh, direksi market karena memang sebagian DPJP itu juga staf dari FKUI dan kemudian ya PPDS juga menjadi garda terdepan di sana sehingga ini memang perlu di, dikomunikasikan. Karena sekali lagi memang eh, Jakarta saat ini 2.000 orang yang masih dirawat. Ya, kemudian memang kita alhamdulillah tertolong dengan adanya rumah sakit darurat sehingga ada 800-an pasien dirawat. Kemudian rumah sakit eh, Pertamina, Jaya, Pertamina Jaya itu juga tertolong. Tapi sekali lagi tetap ini kita belum tahu kalau kondisi ini makin memburuk ya akhirnya eh, bisa aja terjadi pembeludakan pasien di awal-awal seperti waktu itu. Jadi saat ini rata-rata eh, pasien di RSMC 60, kalau di persahabatan pun juga sudah menurun hampir 30 persen dari yang sebelumnya begitu ya ya slide Ya, jadi ini beberapa layanan yang dilakukan di Kiara, ya multidisiplin, telekonsultasi, ya, ada poli demam dan ispa, layanan transfusi darah, ada IGD, ruang rawat inap, high care unit, ya neonatus. Jadi memang dilengkapi semua dan memang ini disetting untuk untuk COVID, begitu ya. Kita tahulah bahwa pasien ini memang mesti terpisah ya dengan yang lain, kemudian juga masalah hd-nya juga ya kamar operasi ya ini memang khusus untuk di, di apa didedikasikan untuk covid jadi satu satu bangunan yang didikasikan untuk covid dan ini juga menjadi nyaman sebenarnya untuk uh, untuk ruangan-ruangan lain ya untuk dokter-dokter yang memang tidak terlibat langsung atau ppds ppds yang tidak terlibat langsung dengan covid ini oke okay lah kalau memang dia kebetulan sebagai dokter yang dikonsulkan tentu DPJP-nya ya tentu dia akan dikonsulkan ke situ tapi untuk sebagian yang memang tidak terpapar langsung merasa nyaman karena memang terpisah sama sekali. Slide. Ini juga upaya untuk meminimalkan jumlah kasus. Dan saya sampaikan juga ya selain tadi kan saya bilang profesionalisme kemudian juga ini dan ternyata alhamdulillah ya. Jadi satu review artikel mungkin teman-teman juga sudah tahu review artikel yang kebetulan dipublish di jurnal ilmu penyakit dalam Indonesia itu sebagian besar dibantu oleh PPDS. Ya. Ini, walaupun ini first author tetap dari dari eh, konsulen, tapi ini sebagian juga data-data ini dibantu pengkoleksiannya oleh oleh PPDS. Jadi artinya apa bahwa peserta didik kita pun juga kita juga libatkan gitu ya untuk ini. Bahkan di di untuk uh, mikrobiologi klinik itu beberapa dan juga sebagian di, di, di uh, prodi-prodi lain mereka juga mengambil untuk final papernya begitu ya. Uh, jadi saya rasa memang ini mesti kita manfaatkan artinya begini kita jangan eh, oke okay lah memang kita sibuk dengan bekerja tapi selalu juga ingat bahwa case-case kita itu menarik untuk bisa dipublikasikan di jurnal uh, terindeks Scopus atau terindeks PubMed begitu ya. Ya Slide lain, ya ini ada beberapa hal ya aturan-aturan uh, yang yang artinya memperkuat kami di dalam melaksanakan kegiatan. Tentu kita semua tahu ini edaran dari Pak Prof Nizam, ya bahwa apa namanya mengenai praktek lapangan dapat dijadwal ulang sesuai dengan status dan kondisi di daerah, misalnya. Kemudian penulisan penelitian tugas akhir selama masa ini agar diatur baik metode maupun dan status dan kondisinya. Ini juga menjadi concern dari Dikti. Ya, slide Terakhir ini sekilas saja ingin menunjukkan bahwa kita bekerja berdasarkan aturan akademik ya dari dari universitas dari dikti. -di. Ya kemudian juga MKKI juga sudah membuat uh, aturannya minta kolegium dan Kompetensi Utama penanganan Covid mempersiapkan modul tambahan. Ya terima kasih ini Prof David dan juga melakukan berbagai ini mungkin nanti Prof David akan memberikan uh, apa penjelasan lebih. Tapi sekali lagi kolegium memang uh, terlibat aktif ya terlibat aktif di dalam proses ini karena sekali lagi bahwa resepnya itu ada di kolegium gitu. Kami institusi pendidikan melaksanakan tugas yang telah digaris ke oleh kolegium. Ya, slide. Ya. Ya, ini juga beberapa aturan-aturan bila bukan benda masa sudi residen bisa dikerahkan untuk merawat pasien. Jadi seperti yang, yang dilakukan di RSM itu ada tenaga sukarela ya. Jadi PPDSM yang tidak terlibat sejarah penyakit tapi membantu untuk relawan di, di kebetulan kami punya fasil yang Sebutkan tadi Kiara tadi ya ya begitu juga pelibatan dari pendidikan subspesialis kalau mereka tidak dipanggil untuk membantu rumah sakit tempat bekerjanya sebelumnya ya, slide. ya. Nah ini mungkin saya sampaikan bahwa karena banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan dan juga mengantisipasi berbagai hal, akhirnya kami dengan pimpinan fakultas dan pimpinan rumah sakit membuat secara khusus ya gitu keputusan bersama. Ini mempertegas mana hak dari rumah sakit, mana hak dari uh, fakultas, mana hak dari PPDS dan alhamdulillah setelah adanya ini kita asosiasikan kepada prodi-prodi atau program studi mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berlangsung mulus. Karena sekali lagi kita belum tahu sampai kapan masalah ini selesai begitu ya bisa ada yang prediksi Agustus walaupun pemerintah berharap habis lebaran segala sesuatunya udah kembali normal gitu kalau saya sebagai seorang yang mengamati kasus-kasus ini perkembangan kasus ini saya agak pesimis bahwa lebaran kita udah seperti normal begitu ya. sekolah seperti normal yang lainnya seperti normal karena kasus itu masih banyak di tengah masyarakat yang slide. Ya, slide lagi, ya ini, nah ini saya tunjukkan bahwa alhamdulillah untuk pemeriksaan kita juga dibantu oleh satu lembaga ya, ini untuk sebagai contoh saja, ya slide lagi. Beberapa surat edaran juga kami keluarkan, ya slide. Karena waktu mohon berdua cepat slide. Ya beberapa dokumentasi kegiatan, ya slide. Ya, jadi di awal ini kebetulan juga ada program orientasi SP1, jadi waktu itu saya juga apa namanya menyampaikan materi kepada PPDS-PPDS baru. Kemudian juga tentu dari sudut hukum ya, dari sudut safety ini suatu orientasi dan kita manfaatkan memang fokusnya bagaimana mengantisipasi untuk COVID-19 ini. Ya, slide. Slide Ya, kemudian juga ya tadi ya telemedicine ini bisa dilaksanakan sebenarnya balik lagi sebentar telemedicine bisa kita laksanakan dan ini tentu bisa melibatkan para peserta didik baik PPDS 1 maupun PPDS 2 dan juga para staf pengajar dan bisa kita lakukan multi center seperti ini kita berdiskusi dengan apa namanya dari bersama UNER misalnya dan ini kebetulan memang waktu itu ada pakar sebelumnya ini ya jadi artinya ini kita memanfaatkan telemedicine yang udah ada ini ya slide ya ini kuliah SP1 misalnya yang dilakukan oleh salah satu staff ya slide ya ini kembali lagi memang masalah sinyal menjadi hal yang penting dan gambar picture juga menjadi hal yang penting ya slide ya ini laporan jaga juga tetap bisa dilaksanakan ya di berbagai tempat dan tidak perlu PPDS hadir di satu ruangan dan diskusi juga tetap seperti biasa ya tidak ada yang berbanya. intinya adalah apabila sinyal bisa diterima dengan baik artinya komunikasi ini bisa dilaksanakan dengan baik ya slide ya saya rasa itu teman-teman sekalian apa yang kami kerjakan dan tentu memang banyak hal yang masih tidak artinya ini karena kesempatan waktu banyak hal yang tidak uh, sam belum disampaikan tapi secara umum intinya memang uh, ada pasti ada hal-hal yang menjadi hal yang negatif uh, berkurang dan segala macam tapi ini menjadi catatan kita sehingga nanti kita bisa selesaikan apabila uh, covid ini meredah ya untuk tugas-tugas yang seperti tadi kerja lab misalnya juga clinical practice kemudian kasus-kasus yang memang berkurang gitu Baiklah, demikian Prof. Aldi Mohon maaf kalau waktunya agak panjang tadi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ari. Paparan Prof. Ari sangat jelas. Kita telah melihat dampak pandemi COVID-19 ini di FKUI, pada pendidikan dokter spesialisnya. Kita lihat praktik klinis masih dapat berjalan seperti biasa, tetapi beberapa kegiatan seperti kuliah, Laporan jaga, laporan kasus masih dapat berjalan, walaupun secara online. Namun, ada juga yang terpaksa berhenti, seperti uh, laboratorium dan penelitian. Nanti, ini akan bisa menjadi topik yang menarik buat diskusi kita. Uh, saya persilakan saja narasumber kita yang kedua, Profesor Dr. Dr. David Perdana Kusuma, yang akan menyampaikan presentasi dengan judul "Manajemen Risiko Penugasan Dokter PPDS" dalam perawatan berita COVID-19. Kita tahu eh, posisi PPD ini memang unik, dia adalah seorang anak didik yang juga merupakan seorang dokter. Prof. David, eh, kami persilakan waktu 20 menit. Ya, terima kasih Prof. Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IP Prof. Budu, dan juga para dekan yang hadir hari ini, dan juga terima kasih pada Bu Rika dari UNAN yang telah memfasilitasi acara ini, dan juga para senior, dan juga PPDS yang ikut serta pada acara Zoom meeting ini. Jadi, ini suatu kebahagiaan bagi saya dapat berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan bagaimana nasib PPDS di era pandemi ini. Baik, saya siapkan presentasinya. Bentar. Baik, jadi pandemi COVID-19 ini tengah melanda bangsa kita dan juga seluruh dunia. Angka kesakitan dan kematian terus meningkat, memberi dampak tidak hanya faktor kesehatan saja, tapi seluruh aspek kehidupan di negara kita. Di antaranya adalah pendidikan kedokteran, dan di mana dalam rangkaian pendidikannya menyangkut pula pelayanan kesehatan. Di rumah sakit pendidikan merupakan rujukan utama dalam penanganan COVID ini, di mana tenaga yang sangat diandalkan pada pelayanan kesehatan adalah PPDS, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengelolaan risiko PPDS. Hal ini meliputi berbagai hal, yaitu keterpaparan risiko. Kebijakan pertanggungan keselamatan, pengaturan jadwal, dan lama waktu bertugas ini sudah sering kita diskusikan. Namun, pada kesempatan ini, saya sampaikan kembali. Terus, kemudian perlunya pembekalan pengetahuan, screening, jaminan bila tertular, baik bersifat lokal maupun nasional, dan kemampuan pendidikan dan pelayanan. Masalah yang ada sangat beragam. Di antaranya adalah gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan mental, itu meliputi khawatir terhadap keselamatan dirinya, dan juga keluarganya, dan juga teman-temannya, teman sejawatnya, capaian kompetensi yang tidak uh, jelas terkait dengan perpanjangan masa studi atau uh, pandemi ini yang tidak mereda. Terus perpanjangan kemudian pembiayaan itu menjadi hal yang juga menjadi suatu hal yang dicemaskan gangguan pendidikan dan pelayanan, kebijakan pemerintah, dan identifikasi dampak. Plus saya sampaikan bahwa uh, kolegium kedokteran saat ini ada 38, terdiri dari 37 uh, kolegium spesialis dan satu kolegium uh, dokter. Dan uh, terdiri dari uh, 252 prodi dan uh, yang setelah dari 38 yang telah melaksanakan pendidikan ada 35 bidang keilmuan terus kemudian meliputi 17 uh, universitas dan ini menjadi uh, angka yang besar sekali dalam menopang uh, pelayanan terkait dengan uh, Covid dalam melayani pasien Covid secara khusus dan non Covid dan juga terdampak dan telah disampaikan oleh uh, Prof Ari ini sekilas saya menyampaikan hasil pemetaan kedua dari MKKI. Ini kedua periode April Mei. Sebelumnya kita sudah melakukan pemetaan Maret April. Jadi dapatkan kita berhasil mengumpulkan 162 dari 252 prodi dari 27 kolegium dan datanya kita lihat seperti yang tampak pada saat ini dan ini meliputi 16 universitas yang belum masuk universitas Riau tapi seluruhnya sudah masuk ada keterwakilan dalam pendataan ini dan kita berhasil mengumpulkan responden 8369 dengan kriteria-kriteria yang OTG, ODP, PDP dan terkonfirmasi positif kita dapatkan dari 8369 ini angkanya sudah lebih dari 60 persen dari angka PPDS yang, yang kita miliki secara umum kurang lebih sekitar 13.000. Kemudian angka staf pengajar di tujuh, uh, di 16 uh, fakultas kedokteran yang pendidik spesialis kita mendapatkan data dari 3.079 uh, responden dan ini juga angkanya cukup tinggi staf kurang lebih sekitar 4.000 sampai 4.500 seluruh Indonesia, angkanya sudah 70 persenan kita berhasil menjaring responden. Ini gambaran yang menarik, ini membandingkan hasil evaluasi bulan lalu. Bulan lalu OTG kurang lebih 46 persen di, 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 PPDS. Saat ini menurun menjadi 15, hasil evaluasi bulan April-Mei menurun menjadi 15 persen, demikian ODP dari 10 menjadi 4,4 PDP relatif ya dari 0,3 sampai 0,5 eh, tidak terlalu signifikan tapi yang penting yang paling menarik adalah konfirmasi positif. Terjadi peningkatan yang cukup eh, menyolok untuk PPDS terkait yang terkonfirmasi positif untuk periode April Mei. Ini untuk staf demikian pula OTG, ODP, PDP turun, konfirmasi positif meningkat. Jadi ada apa dengan kondisi yang ada sekarang, di mana kondisi keterpaparan menurun, tapi angka yang positif eh, sangat meningkat. Ini bisa kita lihat bahwa paparan yang lalu, kita mendapatkan bahwa bagi staf pengajar hanya tiga yang positif, periode Maret dan April, sekarang 15, meningkat lima kali lipat dari staf pengajaran yang yang positif. Terpapar menurun, tapi yang positif meningkat lima kali. Yang PPDS pada periode lalu hanya 6, tapi saat ini kita dapatkan 64 positif. Jadi 10 kali lipat PPDS kita dinyatakan positif dibandingkan bulan yang lalu. Dan ini mungkin dikarenakan jumlah kasus terus meningkat dan jumlah kemampuan untuk melakukan tes lebih tinggi. Jadi mungkin pada waktu yang lalu PPDS terhitung 6 yang mungkin karena tidak dites. Tapi begitu pengetesan dapat dijalankan dengan baik meningkat 10 kali lipat dan ini kita perlu waspadai. Dan kalau saya hitung keterpaparan secara umum dokter, staf maupun PPDS pada bulan yang lalu 7.700 sekarang sekitar 6.600. Namun yang yang positif saat ini meningkat. Jadi totalnya 79 dari 2.380 yang terpapar dan ini diperkirakan yang positif ini tidak karena ini kita menjaring kurang lebih sekitar 60-70% prodi. Jadi kalau kita hitung 100% kita perkirakan ada Staf maupun PPDS kurang lebih sekitar 218 yang positif yang namun belum terinformasi. Ini poin penting yang harus kita waspadai. PPDS sebagai ujung tombak kita perlu menyikapi dengan melakukan penapisan dan screening yang baik. Dalam hal ini ada tiga tahap penapisan, kemudian model APD tadi sudah disampaikan oleh Prof Ari tentang tiga level itu dilaksanakan dengan sangat-sangat benar dan tepat. Terus menerap, menerapkan sistem zonasi. Mungkin ini menjadi masukan suara ini. Untuk, untuk seluruh teman-teman uh, di, di center pendidikan. Ini saya sampaikan bahwa penapisan ini secara umum sudah berlaku ini hanya hanya tinggal tinggal pemantauan uh, pelaksanaannya. Jadi ada tiga tahap di rumah sakit ya triase, Kemudian di ruang penanganan itu di VK istilah di kalau di Surabaya PK ruang penanganan dan juga di ruang perawatan ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian bagaimana eh, perlindungan di triase di ruang penanganan maupun di ruang perawatan ini algoritma yang mungkin saya sampaikan terkait pasien yang diterima oleh PPDS dan dan staff itu dua modelnya merupakan rujukan yang sudah positif, itu langsung masuk isolasi, yang mandiri datang, yang belum belum jelas. Nah ini yang bahaya. Sebenarnya. Dia, positif, Dia positif atau tidak. Atau tidak. Hingga Tiga. perlu perlindungan yang cukup memadai terkait pasien mandiri datang ini. Dan ini uh, mungkin perlu dilakukan uh, berbagai penapisan, baik penapisan uh, level 1 maupun level 2. Ini perlu secara dilaksanakan secara konsisten dan tentunya dengan aturan-aturan yang tegas. Ini juga bagaimana kalau kita menerima pasien situ yang juga belum jelas apakah ini positif atau negatif? Ini risikonya cukup besar menyangkut APD karena terus terang APD yang diberlakukan saat ini di berbagai rumah sakit adalah berdasarkan proporsional, bukan berdasarkan kebutuhan secara menyeluruh. Karena memang kita mengetahui ada adanya keterbatasan. Ini pola-pola uh, screening, baik itu level 1, 2, dan 3, sampai pasien, dari pasien datang sampai pulang, ini uh, yang mungkin perlu, di masing-masing tempat sudah punya, saya yakin, hanya memang pelaksanaannya yang perlu kita menyangkut APD yang digunakan. Ini saya sampaikan, uh, Sutomo telah menerapkan pada buku pedomannya penilaian scoring. Mungkin di tempat lain juga sudah melakukan bahwa skor 1 sampai 4 risiko rendah, 5 sampai 19 risiko sedang, lebih dari 20 risiko tinggi. Ini menjadi uh, gambaran dalam mengelola bahwa ini masuk kelompok merah, kuning, dan hijau. Dan ini diharapkan tidak tercampur uh, di mana uh, merah akan berakhir ke merah tempat perawatannya yang hijau ya ke hijau nah yang kuning ini bisa ke merah bisa ke hijau kuning ini sebenarnya yang tempat riskan bagi PPDS atau lalu lalang bercampur antar merah dan hijau sehingga potensi tertular sangat besar di daerah kuning dan merah sebenarnya sudah sudah jelas itu merah pasti berhubungan dengan pasien COVID jadi perlengkapan perlindungan sudah sangat lengkap jadi sekarang ada istilah daerah yang paling berbahaya adalah daerah yang paling aman. Jadi merah itu paling aman. Kenapa? Karena diberi perlindungan. Nah, daerah yang disangka aman ternyata berbahaya. Nah, ini kuning dan hijau. Nah, ini harus kita kelola betul kuning dan hijau supaya PPDS yang yang beraktivitas di kuning dan hijau sepertinya tidak apa-apa tapi eh, banyak tertular dan itu dari pemetaan yang kami dapatkan ternyata yang yang paling besar terkena adalah bedah. Angkanya sangat tinggi. Bedah itu kan sebenarnya bukan bukan uh, bidang yang terkait langsung terhadap terhadap uh, COVID, tapi yang paling banyak terkena dari uh, 64 itu uh, lebih dari separuh adalah PPDS uh, bedah yang terkena uh, COVID yang terkonfirmasi positif. Ini menunjukkan bahwa Area kuning dan hijau itu ternyata tempat paling bahaya, ya. tempat bahaya merah tapi paling aman. Jadi, dokter paru dan uh, penyakit dalam, uh, anestesi, uh, angka kejadiannya tidak terlalu tinggi dibandingkan lini kedua bedah dan lain-lain. Uh, itu ternyata lebih tinggi dibandingkan yang terkait langsung. Kemudian, peng penggunaan APD mungkin perlu uh, kita. Uh, patuhi bahwa itu tidak hanya sekedar memakai saja sudah pakai tapi cara memakai mungkin perlu di dengan baik kemudian di mana dipakainya bertugasnya di mana jadi bukan menangani kasus covid atau non covid tapi di mana dia bertugas itu area yang tercampur antara covid dan non covid perlu diperlindungan jadi jangan sampai pada satu tempat area misal di UGD ada yang pakai APD tipe 1, ada yang APD tipe 2. Karena APD tipe 2 dianggap e, menangani COVID. Yang APD tipe 1 menangani non-COVID. Sepertinya begitu. Tapi ternyata di UGD tercampur antara COVID dan non-COVID. Bagaimana dengan nasib PPDS kita yang memakai APD tipe 1? Tentunya menjadi riskan dibandingkan yang sudah siap dengan APD 2. Jadi diharapkan pada satu tempat pelayanan tidak ada dua APD yang berbeda dan itu akan menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan yang memakai APD lebih rendah dibandingkan yang lain. Kemudian juga cara mengumpulkan menjadi hal yang penting ya ini karena APD itu juga akan tertempel dengan COVID yang tentu potensi itu menularkan. Nah ini ini poin penting yang saya sampaikan terkait dengan zona rumah sakit. Kemarin sudah saya sampaikan pada diskusi dengan RSP. Jadi kita sepakat bahwa ada zona infeksius merah, zona campuran infeksius dan non infeksius kuning, dan zona non infeksi. Ini perlu dibatasi batasan tegas. Jadi jangan sampai ini tercampur dan jangan sampai bahwa proses berjalannya pelayanan membuat zona merah maupun zona hijau ter Campur itu akan membahayakan bagi para PPDS, sehingga harus ada batas yang tegas. Dan ini mungkin eh, kurang terlalu disadari, jadi seringkali bahwa dari UGD merah dibawa ke ruang isolasi melewati lorong yang ternyata kuning dan hijau, nah itu akan berbahaya. Jadi nanti saya sampaikan gambaran, nah, nah seperti ini. Ini sebenarnya jalur merah di UGD, tapi waktu ini hanya ilustrasi saja waktu ditransportasi warna merah, lihat, menuju menuju ruang isolasi, melewati kuning dan uji jauh. Dan tentu ini, lorong ini akan menjadi lorong yang berbahaya bagi lintas PPDS yang bertugas di hijau maupun di kuning. Karena merah transportasi pasien melalui kuning dan hijau. Dan ini akan sangat berbahaya, sehingga bisa jadi PPDS yang di hijau dan kuning, karena tidak mendapat perlindungan Atau... madai, akan tertular. Ini menjadi bahaya. Sehingga kami mengusulkan bahwa zona dalam lorong rumah sakit digantikan dengan luar rumah sakit. Jadi kalau ditemukan di UGD atau tempat penerimaan, tidak dibawa melalui dalam rumah sakit, tapi dibawa melalui luar. Tapi kita ketahui, tidak semua rumah sakit punya dikelilingi oleh jalan. Kalau Sutomo, bloknya dikelilingi oleh oleh jalan. Jadi sehingga memungkinkan untuk keliling dibawa keluar dulu terus kemudian ditempatkan di isolasi yang tersebar di ujung-ujung. Dan ini juga menjadi perhatian kita bagaimana melakukan transportasi merah. Mestinya nah, jalur ini diamankan, jalur hijau menuju hijau dan nanti merah menuju merah, merah melalui luar. Tapi uh, itu tergantung pada kondisi rumah sakit masing-masing. Nah, pada kesempatan ini Ternyata bahwa kapasitas daya terima itu sangat terbatas dan banyak sekali pasien-pasien yang tidak masuk belum masuk kriteria positif jadi dimasukkan ke ruangan sehingga ruangan-ruangan yang tersebar di rumah sakit itu ada zona isolasi-isolasi-isolasi yang tersebar di, di mengelilingi zona hijau. Dan nah, ini akan sangat berbahaya karena lalu lintas yang ada akan tercampur merah dengan hijau kuning di dalam rumah sakit. Ini gambaran bahwa potensi-potensi merah muncul di berbagai di berbagai ruang perawatan karena ingin dipisahkan ini suspek COVID jadi diisolasi jadi banyak isolasi di ruangan-ruangan ini akan sangat membahayakan bisa jadi positifnya menjadi tersebar dan ini menjadi perhatian kita bagaimana mengatur zonasi sebenarnya yang yang paling ideal membelah rumah sakit jadi zona merah dan hijau yang merah yang betul-betul covid pintunya tersendiri hijau di sebelah sini di sebelah selatan sebelah utaranya merah sebelah utara uh, selatannya hijau tapi saya saya memahami bahwa tidak gampang merubah membelah zona merah dan hijau dalam rumah sakit karena sudah sudah terbentuk tempat-tempat perawatan yang sudah tersetting Sejak zaman dulu, jadi eh, mungkin sulit, tapi setidaknya ini menjadi hal yang dipertimbangkan bagi rumah sakit, bahwa membelah wilayah rumah sakit merah dan hijau menjadi sangat penting, supaya yang bekerja di hijau yakin bahwa itu eh, aman dan yang merah yakin itu aman karena dapat perlindungan. Jangan sampai yang merasa eh, yakin aman, perlindungannya seadanya, tercampur dengan merah yang. Eh, berbahaya. Di sini adalah penularan yang mungkin tinggi. Jadi upaya yang bisa dilakukan pengaturan jadwal waktu kegiatan karena ada faktor kelelahan. Jadi kita ketahui bahwa infeksi itu bisa terjadi karena eksposur eh, dikalikan frekuensi. Jadi makin sering dia ber, ber, bertemu dengan paparan dia akan akan terkena. Kebijakan menanggung screening dan tes bila positif akan dilakukan isolasi perawatan terus kemudian disediakan fasilitas karantina atau hotel tempat penampungan beberapa center telah melaksanakan capaian kompetensi tadi sampaikan dampak oleh Prof Ari pengaturan dan penyesuaian dengan situasi yang ada kompetensi wajib bila belum tercapai dipenuhi setelah masa pandemi memanfaatkan rumah sakit jejaring pendidikan yang nyata sebagai non covid untuk kompetensinya perpanjangan masa studi carikan solusi dengan model pembelajaran yang memungkinkan pada era pandemi ini, bila tidak dapat dihindari, perpanjangan masa studi dibuat kelonggaran dan fleksibel. Pembiayaan SOP diusahakan diberi keringanan atau dibebaskan. In insentif dan jaminan kesehatan dari Kemenkes uh, sudah digulirkan. Ini uh, kita ketahui bahwa Kemenkes telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk terkait insentif dan perlindungan. Ini rekomendasi WHO untuk yang Bekerja di risiko, ya, rekomendasi petugas dengan risiko tinggi dan rekomendasi petugas dengan risiko rendah ini surat uh, dari Kemenkes dalam rangka memberi perlindungan jadi ada jaminan kesehatan terus kemudian insentif juga ya, ini sudah dikeluarkan baru-baru ini dan uh, slide terakhir jadi cara penutup uh, kami sampaikan bahwa Pengelolaan risiko bagi PPDS ini penting pada proses pendidikan dan pelayanan, meminimalisasi risiko yang terjadi, sehingga proses pendidikan tetap dapat berjalan. Identifikasi berbagai dampak yang terjadi dilakukan berbagai upaya, penyesuaian untuk mendapatkan model yang sesuai, dalam memenuhi capaian kompetensi, memperhatikan kesehatan dan keselamatan PPDS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya infokan dalam satu jam, dua jam sesudah ini ada kegiatan yang mungkin bisa diikuti bagi yang berminat, yaitu kegiatan webinar tentang meninggal. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. David. Sangat menarik apa yang disampaikan Prof. David tadi. Jadi Prof. David telah menegaskan bahwa sangat penting melindungi PPDS kita dari terpapar COVID-19 ini. Data penelitian yang dilakukan oleh MKKI menunjukkan cukup banyak PPDS yang telah terdampak akibat COVID-19 ini, dan pentingnya zonasi di rumah sakit. Saya lanjutkan ke, untuk mengundang pembicara ketiga, Sebelumnya saya sampaikan sekali lagi bila ada pertanyaan sudah boleh mulai disampaikan secara tertulis atau nanti secara lisan langsung pada saat diskusi setelah narasumber ketiga presentasi. Saya undang dengan hormat Profesor Dr. dr. I Ketut Suyase untuk menyampaikan presentasi dengan judul posisi dokter PPDS dalam penanganan wabah Covid-19. Kita tahu PPDS memang posisinya unik karena sebenarnya mereka adalah anak didik tapi pada saat yang bersamaan mereka juga adalah pemberi pelayanan dan pada masa pandemi ini di sebagian besar tempat mereka adalah ujung tombak kita. Silakan Prof Yase waktu 20 menit. Terima kasih Prof Aldi. Selamat. Ini kok langsung slide terakhir nih kayaknya udah harus berhenti nih. Mungkin slide pertama ya. Terima kasih, Prof. Aldi, yang saya hormati, Prof. Budu, Prof. Ari, Prof. David, para dekan seluruh Indonesia yang hadir pada webinar senior Guru Besar Teman Sejawat. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan peranan dokter PPDS dalam penanganan wabah COVID-19, menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Ari dan Prof. David tadi. Kayaknya saya lebih gampang sekarang untuk presentasi, karena hampir semuanya sudah disampaikan oleh kedua pembicara tadi. Namun, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman sharing dengan Bapak Ibu, teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan yang berharga buat kita, khususnya di dalam pengelolaan peserta didik PPDS yang kita miliki bersama tentu masalah yang dihadapi di masing-masing pusat pendidikan dengan eh, keberadaan rumah sakit pendidikan utamanya tentu berbeda-beda sehingga kepentingannya juga akan berbeda tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga marwah pendidikan spesialis sehingga kompetensi yang harus dicapai oleh anak didik kita dapat memenuhi apa yang menjadi eh, yang disandarkan oleh eh, kurikulum pendidikan dokter spesialis masing-masing. Slide berikutnya, saya hanya ingin mengajak mengilustrasikan beginilah data yang kita miliki ya mengenai Indonesia kita mempunyai 1.007 kematian. Selanjutnya, saya mungkin data tidak akan banyak, saya kira semua sudah terus lanjut. Slide berikutnya, nah ini data Indonesia ya, dari Indonesia dan Bali, Ah Bali. Mungkin slide berikutnya, lagi slide berikutnya dokter slide berikutnya nah ini da uh, ulang balik-balik lagi balik lagi data sebelumnya menunjukkan data yang ada di Bali nah, seperti kita lihat bahwa kami mempunyai kasus yang terkonfirmasi positif itu sampai dengan tanggal uh, 14 Mei adalah 337 kasus sembuh 224 meninggal 4 kemudian kasus aktif ada 109 yang masih dalam perawatan. Mudah-mudahan kami masih bisa tetap menahan angka kematian ini tetap 4 supaya tidak bertambah. Tentu dengan kerja keras bersama-sama dengan uh, Satgas uh, Sat, uh, gugus tugas di Provinsi Bali. Uh, Bapak Ibu teman sejawat sekalian mungkin kita berbeda kondisinya kebetulan kami di Fakultas Kedokteran dari awal penanganan Covid ini sudah dilibatkan di gugus tugas provinsi Bali yang pertama dalam bentuknya adalah Satuan Tugas kemudian menjadi gugus tugas kami selalu dilibatkan sehingga banyak masukan-masukan yang bisa kita berikan bersama-sama untuk penanganan kasus covid mulai dari awal termasuk penanganan di masyarakat kontak tracing maupun penanganan terhadap pekerja migran yang datang ribuan saat ini di Bali puluhan ribu lain berikutnya nah tentu sebagai uh, fakultas kedokteran yang mengolah pendidikan bahwa peran PPDS dalam menjalankan pendidikannya ada tiga hal fungsi pokok yang harus dia ikuti yang pertama adalah pendidikan kemudian yang kedua adalah penelitian yang ketiga adalah pelayanan dia mau tidak apa, mau karena orang menulis krisis itu dengan dua kanji yang mau tidak mau ketiganya itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Kebutuhan pendidikan haruslah kita penuhi terhadap anak didik kita. Tapi di satu sisi dengan adanya wabah pandemi Covid ini maka pelayanan menjadi utama. Walaupun pelayanan menjadi utama pendidikan harus juga tidak tertinggalkan. Nah, sebagai gambaran kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa rumah sakit yang kita gunakan untuk pendidikan residen adalah dua rumah sakit. Yang pertama adalah rumah sakit pendidikan utama kami di Rumah Sakit Sanglah yang merupakan pusat rujukan juga untuk penanganan pasien Covid. Kemudian satu lagi adalah Rumah Sakit Unud. Nah, Rumah Sakit Unud ini unik karena sejak tanggal 27 Maret dijadikan rumah sakit pusat penanganan Covid. Jadi rumah sakit Universitas Dayana dikhususkan untuk menangani COVID. Jadi pasien non-COVID sudah tidak ditangani di rumah sakit Unud. Sehingga kami mengaturnya sedemikian rupa membackup dari fakultas mengenai sumber daya manusia, tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit UNUD dengan membagi membagi SDM yang kita miliki dengan backbone pelayanan Covid di Rumah Sakit Pendidikan Utama di Sanglah adalah bagian Departemen Paru dengan Prodi Paru kemudian yang di Rumah Sakit Unud backbone-nya adalah dari penyakit dalam dari konsultan tropis. Nah, itu yang menjadi backbone-nya sedangkan semuanya kami bagi rata baik SDM yang menangani Covid di Rumah Sakit Sanglah maupun di Rumah Sakit Universitas Dayana. Nah, ini COVID ini penanganan COVID ini menjadikan atensi oleh pemerintah provinsi Bali sehingga kita bersama-sama bersinergi bagaimana berusaha untuk secepat-cepatnya menyelesaikan kasus-kasus COVID ini mulai dari penegakan diagnosis kemudian kontrak tracing maupun penanganan di rumah sakit. Nah untuk proses pendidikan residen kami Tetap melaksanakan pendidikan sesuai dengan arahan, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Ujian-ujian pun dilaksanakan secara online, evaluasi uh, dalam uh, morning report, kemudian case report, semuanya dilakukan daring, dan residen kami atur sedemikian rupa sehingga jumlah residen yang hadir di rumah sakit sesuai dengan kecukupan jumlah SDM yang dibutuhkan sehingga kami benar-benar bisa mengatur berapa jumlah residen yang dibutuhkan dalam pelayanan di rumah sakit, baik di rumah sakit Sanglah maupun di rumah sakit uh, Universitas Dayana uh, dalam rangka menjaga stamina dan jumlah residen yang terlibat baik di dalam penanganan kasus COVID dan non-COVID. Nah, proses pendidikan semua berjalan uh, dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Termasuk Ujian-ujian, uh, report, dan kes uh, presentasi, diskusi semua dilakukan dalam bentuk uh, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mengurangi transmisi, nah, untuk mengurangi transmisi maka kami bersama-sama dengan rumah sakit membuat suatu kebijakan bahwa semua residen yang menangani kasus COVID harus ditempatkan pada satu pemondokan. Jadi semua residen kami yang menangani COVID tidak diizinkan pulang, mereka eh, di, diberikan tempat tinggal oleh pemerintah di hotel. Ada dua hotel, rumah sakit Unud ditempatkan di Hotel Paragon, sedangkan rumah sakit eh, Sanglah ditempatkan di Hotel Ibis. Tidak hanya residen, termasuk tenaga medis lainnya, semuanya ditempatkan eh, di pemondokan yang sama sehingga bisa mengurangi eh, kontak mereka dengan masyarakat luas setelah melaksanakan tugas, jadi mereka selama melaksanakan tugas, mereka semua tidak diizinkan pulang, tetapi mereka ditempatkan di pemondokan yang sama. Untuk di rumah sakit, Sanglah mungkin sama halnya dengan di rumah sakit Dr. Somo. Kita susah sekali untuk menentukan batas-batas area merah, kuning, dan hijau, sedangkan untuk di rumah sakit Unut, karena ini adalah rumah sakit baru mulai berjalan sehingga semua area bisa kita atur semikian rupa area merah, area kuning maupun area hijau. Dan persyaratan untuk residen yang menangani COVID untuk di rumah sakit Unut kami selalu melakukan screening di awal termasuk melakukan torak foto, rapid test. Tapi sekarang karena kita sudah memiliki PCR maka PCR menjadi salah satu tools diagnostik untuk mengizinkan residen melaksanakan tugas di dalam pelayanan COVID. Bahkan kami pernah memulangkan residen, begitu kita ketemu ada kelainan paru, kita tidak izinkan untuk ikut dalam pelayanan COVID. Demikian juga dalam pelayanan COVID ini ada dua residen kami yang rapid testnya positif, tapi selanjutnya setelah dilakukan PCR, hasilnya negatif. Tidak ada senior ataupun residen yang positif. Jadi sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh uh, Prof. David, untuk di tempat kami uh, tidak ada residen yang uh, positif. Jadi memang ada beberapa yang dicurigai kontak, kita lakukan contact tracing, kita lakukan uh, dulu kami pakai rapid sebagai salah satu indikator karena belum memiliki PCR, sekarang dengan adanya PCR, semua kami PCR, semua hasilnya negatif. Kami pernah melakukan lusur sampai 60 residen, tapi semua hasilnya syukur negatif sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Termasuk juga supervisor pun yang kita PCR, yang kita dugai ada kontak, semua hasilnya adalah negatif. Ini tentu sangat mengembirakan oleh karena kita bisa menjaga teman-teman kita yang bertugas menangani covid maupun menjaga residen kita. Nah, apa apa yang menjadi keharusan buat kami adalah satu benar-benar APD menjadi syarat mutlak menjadi APD merupakan syarat mutlak bahkan kami dari fakultas bekerja sama dengan rumah sakit sepakat untuk memberikan APD satu level di atas level yang ditentukan misalnya pada eh, yang kita tentukan misalnya cukup dengan APD level 1 kami berikan APD level 2 seperti yang disampaikan oleh Prof. David, di tempat yang sama ada penggunaan dua APD, dua level yang berbeda, tapi di tempat kami, kami gunakan uh, mempunyai APD, menggunakan APD yang sama dengan syarat selalu menggunakan uh, ketentuan adalah satu level di atas yang ditetapkan sebelumnya. Jadi kami minimal seperti di pelayanan di UGD adalah uh, APD level 2. Nah, untuk proses pendidikan tetap kami uh, berdasarkan physical distancing ya, mencegah uh, transmisi, mencegah kontak nah, sama dengan tempat-tempat lainnya. Uh, silakan slide berikutnya. Slide berikutnya, saya kira ini semua kita sudah paham tentang peraturan-peraturan yang yang menjadi dasar kita melakukan pembelajaran uh, jarak jauh. Tapi memang seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Ari adalah kompetensi pasti akan mau tidak mau suka tidak suka pasti akan berkurang. Nah, inilah yang harus kita sikapi bersama secara arif dan bijaksana bagaimana kita bisa memenuhi kompetensi mereka tentunya juga mesti mempertimbangkan masa studi peserta didik kita. Saya kira ini mungkin nanti bisa menjadi bahan kajian kita bersama langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan termasuk bagaimana kita bersikap terhadap tugas-tugas akhir yang kita berikan kepada peserta didik. Selanjutnya, slide berikutnya, slide berikutnya. Nah, di samping melaksanakan proses pendidikan, penelitian juga berjalan terus. Yaitu pendidikan penelitian secara epidemiologis maupun penelitian klinis. Nah, kami juga memberikan kesempatan kepada peserta didik maupun kepada konsulen untuk tetap melaksanakan penelitian di dalam era pandemi ini. Bahkan sudah ada yang menghasilkan tulisan tentu saya berharap makin banyak kita bisa menghasilkan tulisan tentu akan membawa nama baik kita juga di belahan dunia tentunya di bidang Covid paling tidak ada sumbangsih ilmu pengetahuan kita. Selanjutnya. Nah, mengenai APD APD ini sangat penting, tidak hanya pada saat menggunakan, tapi juga sangat melepas APD. Bukan tidak mungkin penularan akan terjadi pada saat melepas APD. Oleh karena itu, sebelumnya kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada peserta didik. Ini adalah merupakan salah satu langkah bagaimana kita menjaga peserta didik kita supaya jangan sampai tertular. Karena mereka adalah, seperti yang disampaikan Prof. Aldi, anak didik kita adalah garda terdepan dan juga merupakan garda terakhir karena merekalah yang akan menjaga dan mengantarkan pasien-pasien itu bisa sehat kembali. Dia memang menjadi ujung tombak, tapi dia juga menjadi palang pintu terakhir untuk mengantarkan pasien-pasien kita menjadi sembuh. Namun demikian, mari kita sadari bersama, residen bukanlah dilepas begitu saja. Saya selalu menegaskan kepada seluruh konsulen untuk tetap hadir dan mensupervisi, termasuk residen pun kami senior pun kami supervisi. Jadi saya juga melakukan supervisi ke rumah sakit, baik rumah sakit Undun maupun rumah sakit Sangla untuk melihat dan mengevaluasi, melakukan analisa evaluasi apakah uh, spesialis maupun residen sudah melaksanakan uh, tugas dengan baik atau tidak, kemudian apa keluhan-keluhannya, apa hambatannya, sehingga menjadi bahan masukan kita bersama untuk perbaikan uh, penanganan pasien COVID di Bali. Selanjutnya, Nah, ini jenis-jenis APD-nya ya, APD level 1. Saya kira ini hampir sama, tadi mungkin bisa slide lanjut. Nah, ini APD level 2 ya, kita gunakan screening di polikopit, screening di UGD. ya Tugas SSD binatus selanjutnya. Nah, ini untuk di polikopit ya. Selanjutnya. Nah, di samping pelatihan-pelatihan kita lakukan, terutama dalam penggunaan APD, kami juga bersama-sama melakukan promkes promosi kesehatan, dengan menggerakkan tim dari kesehatan masyarakat maupun dari tim psikologi dan psikiatri, untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, ataupun memberikan asuhan dalam hal ini untuk kesehatan jiwa, karena kami sadar bahwa eh, akibat dari pandemi ini pasti akan terjadi trauma psikologis sehingga tim trauma healing kami bentuk kami turunkan dua tim trauma healing baik dari tim psikologi maupun tim psikiatri yang kami tempatkan di tempat-tempat eh, pekerja migran Indonesia di tampung yang ada di Bali sehingga mereka bisa memberikan apa namanya penyuluhan bisa memberikan eh, apa dan bahayanya covid ini sehingga mereka harus dikarantina dan ini sangat penting untuk uh, kesehatan jiwa para pekerja migran itu langkah-langkah yang kami lakukan dan di sana juga residen bisa juga mendapatkan kesempatan untuk belajar bagaimana melakukan edukasi, bagaimana juga melakukan pernah, uh, melakukan uh, psikoterapi terhadap pasien-pasien uh, pekerja migran. Selanjutnya slide berikutnya Nah untuk menunjang diagnostik kami kebetulan mendapatkan alat PCR dari Kementerian Menko Maritim ada dua buah dan sekarang sudah operasional di Rumah Sakit Unur. Lanjutnya inilah beberapa kegiatan pelayanan dan pendidikan yang berlangsung di Rumah Sakit Sanglah. Lanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita menjaga anak didik kita dengan baik? Yang pertama, pendidikan, penelitian, dan pelayanan harus berjalan dengan baik. Yang kedua, keselamatan anak didik mesti terjaga, tentunya dengan menggunakan APD. Jadi, kami jelas sekali instruksinya, apabila tanpa APD tidak melakukan pelayanan. Sehingga kami sepakat dengan Direktur Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Sanglah maupun Rumah Sakit Udayana, bahwa APD merupakan produk yang tidak bisa ditawar, yang harus digunakan di dalam memberikan pelayanan untuk menjaga anak didik kita di samping konsep-konsep pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, social distancing, physical distancing, ya, mencegah kerumunan itu semua menjadi ketentuan kita bersama. Jadi kami sangat strict dengan hal itu, kemudian yang berikutnya pembelajaran tetap dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, residen diatur jumlah yang hadir di rumah sakit, sehingga pembelajaran tetap berjalan dan pelayanan juga tetap berjalan. Sedangkan untuk ujian-ujian, kami sudah laksanakan ujian-ujian dalam bentuk ujian online masalah penelitian memang menjadi penelitian akhir memang menjadi masalah kami juga berpikir sama dengan Prof Ari untuk mengarahkan untuk meta analisis Kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan masukan buat kita semua. Ini memang sengaja ada kebijakan keuangan sebenarnya tadi harapan saya Prof David bisa mendorong untuk insentif residen kita yang bekerja. Uh, saya kira itu sharing saya pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu teman sejawat. Tentu nanti harapan saya adalah kita bisa saling menambahkan untuk saling melengkapi sehingga kita bisa dengan cepat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih atas kesempatannya Prof. Aldi. Saya kembalikan kepada Prof. Aldi, saku moderator. Terima kasih Prof. Biasa atas paparannya ya setelah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya pendidikan dan penelitian itu harus jalan walaupun di masa sulit seperti sekarang ini juga di rumah sakit di Bali rumah sakit Udayana itu telah diubah uh, menjadi pusat pelayanan COVID yang tidak melayani pasien lain dan di sana juga diberikan uh, PPDS dilindungi dengan menggunakan APD satu tingkat di atas level yang direkomendasikan. Di chatting sudah ada beberapa pertanyaan, saya kira boleh kita jawab dulu. Sambil, sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya langsung, saya persilakan. Izin, Prof. Aldi. Silakan, mohon disebutkan. Iya, di dari, dari, dok dokter. dari dokter Imam, dari FK Usu. Ya. Dari Dr. Imam, wakil <laughs> ya. ya. dengan satu Iya, baik terima kasih. Bisa didengar ya? Bisa, bisa. Jelas. Silakan, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik dari tiga presentator tadi, ya Prof. Ari, Prof. David, dan Prof. Ketut, semuanya kan kayak gitu tentang sistem pendidikan program dokter spesialis di era pandemi ini. Semua memaparkan bahwa kan gitu kegiatan pendidikan ini terus berjalan dan juga Uh, memaklumi di mana uh, kekurangan sebagainya. To the point mungkin uh, intinya adalah bahwa uh, peserta didik itu bukan hanya dia kita pandang bagaimana mencapai kompetensi dan akademik, tapi di sisi lain adalah perlindungan, keamanan, dan kenyamanan. Sehingga mereka bisa kan gitu menerima uh, proses pembelajaran langsung dari pasien yang mungkin tadi disampaikan yang justru lebih berbahaya adalah di zona hijau dan zona kuning. Kan gitu tadi Prof Hari sampaikan seperti itu semua. Nah, oleh karena itu mungkin tadi juga disampaikan oleh ketiga alat pelindung diri merupakan kunci utama daripada bagaimana pencegahan. Karena di zona kuning dan hijau tadi kita tidak tahu bagaimana. Dan itu yang yang tidak aman sebenarnya tadi Prof Hari. Nah, oleh karena itu mungkin kan gitu saya ingin bagaimana sebenarnya peran IPK sendiri bukan hanya tadi kalau ada kerjasama antara fakultas rumah sakit tempat pendidikan atau pendidikan utama sudah terlaksana dan sebagainya tapi sekarang di zaman pandemi ini ada masuk IPK-nya kan gitu supaya lebih kuat bagaimana melindungi kenyamanan daripada anak-anak uh, PPDS tadi oleh karena itu mungkin kan gitu kita ketahui APD semua ada dengan segala macam upaya fakultas kalau kami di FK USU tuh sudah udah mengusahakan setengah mati semuanya dan program studi juga secara mandiri dari alumni mengusahakan dan rumah sakit juga tapi APD ini kan terus bergulir habis pakai habis pakai dan sebagainya ini tidak juga selesai jadi mohon dan gitu uh, peran APKI sendiri untuk ikut bersama-sama bagaimana mempertegas batasan untuk pemakaian uh, di zona merah, zona kuning, zona hijau. Justru mungkin tadi setuju Prof. Ketut bisa satu level di atas uh, APD yang digunakan. Justru itu yang perlu penegasan untuk semua. Mungkin uh, setelah uh, ketiga presentator bisa di Terima kasih Prof. Valdi. Terima kasih Dr. Imam. Uh, Dr. Imam menanyakan Aldi. bagaimana apa peran APKI dalam ibu kita ini mungkin prof david bisa ya boleh saya ikut bertanya kita jawab dulu ya dok ya ya oh, ya prof david silakan prof mohon nanti yang bertanya sebutkan nama dan tunjukkan untuk siapa mohon singkat padat agar kita uh, waktu diskusi kita sekitar 20 menit silakan prof david baik terima kasih tadi Pak Imam dan juga sekalian mungkin saya mau menjawab karena terkait dengan apa yang disampaikan Pak Imam tadi terkait dengan PPDS hubungannya dengan pendidikan Ada beberapa chatting saya baca mempertanyakan tentang masa studi dan juga terkait dengan seleksi jadi terkait masa studi itu memang sangat tergantung pada prodi masing-masing walaupun Sebagian besar dari kolegium itu memang menyarankan dilakukan penundaan, tapi ada beberapa kolegium yang yakin bahwa masa studi ini bisa dipenuhi, walaupun ada masa pandemi ini. Dan itu diserahkan pada masing-masing prodi, masing-masing kolegium terkait dengan metode pembelajaran yang dimungkinkan untuk dapat selesai. Uh, jadi memang uh, ada beberapa kolegium yang tidak mungkin untuk mencapai kompetensinya karena keterbatasan uh, paparan pasien maupun uh, kompetensi uh, tidak dimungkinkan ada penurunan pasien karena kita ketahui bahwa pada era pandemi ini uh, kasus elektif uh, sangat dikurangi kita prioritaskan pada kasus emergensi itu untuk masa studi uh, untuk seleksi secara umum uh, kita rekomendasi dari MKKI adalah menunda karena pada situasi sekarang sebagian besar PPDS yang belum menangani pasien dirumahkan. Lalu kalau kita menerima PPDS baru tentu mau taruh di mana karena yang ada saja dirumahkan. Nah itu menjadi tapi itu sangat tergantung pada kebijakan masing-masing universitas karena pendidikan spesialis adalah berbasis universitas sehingga sangat diperlukan komunikasi dengan rektor terkait perlindungan tadi saya setuju bahwa perlindungan ini sangat dibutuhkan bagi bagi PPDS karena uh, tadi yang seperti saya uh, sampaikan bahwa sangat riskan terutama pada di area di mana tercampur antara COVID-19 dan non-COVID non -COVID. itu area itu sangat berbahaya sehingga justru di lini paling depan itu sebenarnya perlindungannya perlindungan yang cukup lengkap. Saya sangat menghargai yang sampaikan Prof. Suyase bahwa di level awal itu semuanya APD2. Nah itu itu cukup memadai untuk penapisan awal sampai dinyatakan seseorang positif atau negatif. Jadi betul saya sepakat bahwa ber, untuk posisi perlindungan satu tingkat di atas atau kita samakan bahwa tidak di atas waktu level 2 pada proses penapisan awal di mana belum dapat ditentukan negatif dan positif itu minimal level 2. Namun kita ketahui APD sangat terbatas. Jadi kita harus harus juga harus memikirkan membantu dari si AFK untuk bisa memenuhi APD karena rumah sakit terus terang mungkin cukup kewalahan terkait dengan pemenuhan APD yang memadai. Bahkan uh, pada pertemuan kolegium yang lalu, Dr. Trimatani bilang harusnya APD itu berlebih bukan sekedar mencukupi, tapi harus berlebih di SCM mengupayakan berlebih. Tapi dengan menghemat tidak diabur. Berlebih tapi tidak diabur, tidak di di diboroskan. Uh, itu itu kurang lebih itu mungkin uh, ada yang masih tertinggal? Tanya jawabannya Ya, yeah. terima kasih Prof. David. Uh, sebelum saya persilakan yang tadi menanya secara langsung, mohon maaf, uh, dapat juga digunakan fasilitas raise hand kalau yang ingin bertanya secara langsung. Ada pertanyaan untuk Prof. Ari ini, uh, ada uh, pernyataan dari Dr. Max Mantik, menyatakan setuju dengan systematic review diperbanyak karena di luar negeri juga sudah dipakai. Ya, yeah, Kemudian dari dekan Universitas Jambi nih, Dr. Humarianto, ada pertanyaannya bagaimana iklim kebijakan pemerintah yang gamang sehingga pergerakan masyarakat masih tinggi yang berdampak terhadap dokter dan ppds. Yang kedua pertanyaan beliau juga adalah bagaimana institusi pendidikan ppds menyikapi pencapaian kompetensi yang belum tercapai terutama yang sudah tahap akhir. Silakan Prof Ari. Ya terima kasih. Mungkin saya nambahkan sedikit yang disampaikan oleh Dokter Imam. Jadi sebenarnya. Ya di dalam pengurusan AIPKI Prof. Budu saat ini kita mempunyai divisi PPDS. Jadi ini divisi PPDS inilah yang sedang melaksanakan webinar ini gitu ya. Jadi terus terang saja memang di AIPKI kami mengurusi masalah PPDS ini diskusi intensif ya kebetulan Prof. Siase kemudian juga Prof. Aldi, Dr. Rika di situ dan saya kebetulan sebagai wakil ketua satu yang memang ditugaskan untuk mendampingi divisi PPDS ini. Dan dan ini juga cukup signifikan ketika uh, Pak Prof Wudo sebagai ketua kepala ketua umum AIPKI nah. bicara dengan RSP dan yang lain-lain dan kita memberikan masukan-masukan untuk beliau pada saat kesempatan bicara tersebut. Kemudian uh, ya itu tadi makanya ini adalah wacana yang memang uh, kita akan coba diskusikan lagi dengan uh, ketua. Kita sedang menghitung sekarang kira-kira memang uh, kan karena kalau udah di tengah jalan mungkin itu kita tinggal nunggu sampel ya. Kalau memang ini masih baru awal mungkin dia bisa switch ke ke arah meta analisis. Jadi tapi di satu sisi untuk hal seperti ini tentu kita perlu konsultasi di uh, di setelah kita clear, clear di dekanat biasanya kita akan diskusikan dulu dengan senat akademik fakultas. Kalau memang itu bisa disetujui tentu kita akan laksanakan. Uh, kemudian dan untuk untuk universitas sendiri apapun Perubahan dan yang lain-lain itu diserahkan kepada fakultas gitu. Jadi uh, universitas sudah memberikan arahan demikian. Jadi keputusan adalah di tangan uh, pimpinan fakultas. Tentu juga setelah mendapat masukan dari senat akademik fakultas. Uh, saya rasa itu kemudian tadi ya, uh, ya saya, saya rasa sudah dijawab ya, dokter ini ya, Prof Aldi ya. Ada pertanyaan yang dari chat tadi, Prof dari dari oh ya, ini. Ya. Oh iya dari dari Unja tadi. Dekat pertama. Ini. Ya, yang saya rasa tadi gini ya. Jadi eh, terus terang saja, memang eh, ya bagaimana nih IPK misalnya menyikapi ini ya. Kalau memang perlu membuat suatu, suatu pernyataan ya silakan. Tapi ya kebetulan memang saya eh, artinya ya beberapa media percayalah ya, artinya mengundang saya itu pun juga sudah saya sampaikan dua hari yang lalu di TV One bahwa saya bahkan bilang begini. Eh, ini saya bilang prediksi pada saat kasus ini saya bilang di awal April kalau ini terjadi saya bilang di awal di akhir April dan awal Mei tembus 10.000 dan ternyata tembus 10.000. Nah saya sampaikan lagi 10 hari pertama kita sudah mencapai 5.000. Ini kasus kita naik terus. Saya bisa prediksi di awal Juni kalau ini tidak dibatasi bahkan orang semua moda transportasi dibuka itu kita akan tembus 25.000. Belum lagi ada mudik dan kita juga sudah lihat kan dari salah satu provider telekomunikasi sudah melihat bahwa sekarang ini pergerakan orang dari dari kota ke daerah. Ini yang kita agak menyaksikan belum lagi para imigran para apa namanya warga negara kita yang kembali dari dari lokasi-lokasi yang dengan merah. Jadi dan saya sampaikan maka yang paling berdampak adalah dokter dan petugas kesehatan. Ini Ya pada kesempatan itu tentu teman-teman ketika memang diminta untuk media ini harus kita suruh suarakan di awal jika kita ingat ketika APD ini tidak ada kita teriak kemana-mana bahkan idi sudah dalam tanda petik walaupun walaupun ini media yang menyampaikan walaupun idi tidak sekeras itu kalau APD tidak bisa dinikah kami mogok kerja gitu tapi itu bukan berarti orang marah pada idi justru itu kebakaran jenggot sampai Pak Presiden saya tahu Kepala Dua semua kebakaran jenggot maka dalam waktu singkat itu APD bisa diadakan gitu, jadi itu nggak apa-apa. Artinya kita sebagai institusi pendidikan dan juga tentu bekerja sama dengan ini, ketika bicara soal permasalahan-permasalahan yang tentu akan berdampak kepada kita, bukan kita artinya artinya di sini kita merasa harus di, tidak, karena bukannya apa-apa ketika kita menjadi korban ya masyarakat juga yang rugi gitu. Siapa yang mengurusin mereka? Ini kan yang terjadi di Amerika, dokter-dokter belum lulus sudah diluluskan untuk membantu gitu misalnya atau di Rusia mahasiswa-mahasiswa eh, disuruh kerja masuk ke dalam bahkan mereka protes mereka seperti dipekerjakan di dalam camp gitu karena memang nggak jelas ya ketika banyak. Jadi mudah-mudahan sih kita tidak separah itu tetap berdoa. Cuman kita sebagai akademisi kita mengingatkan itu. Nah, kemudian mengenai dampak tadi sudah jelas Dok. Jadi memang eh, kom, eh, ini oleh karena itulah memang kita harus hitung sekali eh, dan saya berharap ini akan turun kasus ini dalam beberapa bulan ke depan sehingga secara perlahan kasus-kasus yang non-COVID akan kembali lagi, dan kita berharap PPDS kita juga mendapat kompetensi. Sekali lagi, kita di satu sisi kita ingin PPDS kita cepat selesai, tapi di satu sisi kita juga harus mempercayakan, artinya begini, kita harus mempunyai tanggung jawab moral juga ketika kita memberikan mereka itu spesialis, maka ada konsekuensi bahwa mereka mempunyai berbagai kompetensi. Jadi ini memang di satu sisi dilema, tapi akhirnya kepentingan masyarakat yang harus kita capai. Jadi kalau kita Prodi tentu yang menilai kalau yang yang bersangkutan ini secara kompetensi belum layak disebut seorang spesialis tidak perlu kita luluskan karena kepentingan masyarakat juga yang akan yang akan eh, terganggu apabila kita meluluskan seseorang dokter yang sebenarnya karena tadi permasalahan tidak mendapat kasus beberapa bulan dia tidak siap untuk menjadi seorang spesialis saya rasa ini eh, pendapat saya komentar saya mengenai pertanyaan tadi terima kasih terima kasih Prof Hari silakan tadi yang mau bertanya dok atau Prof Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, terima kasih Prof Aldi. Saya Sari Usin Unsri. Ah, silakan Bang Sarif. <laughs> Bang Sarif, apa kabar Bang Sarif? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah beberapa bahasan yang kita dari pembicara maupun kita diskusi, ada satu hal yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana tadi beberapa pertanyaan yang Keterlibatan IP mungkin kami mengusulkan kita bersama, baik kita para dekan maupun IP, menyampaikan ke Kementerian Pendidikan kita, karena ini ada sinkronisasi waktu kita beberapa minggu yang lalu. Itu setelah kita utarakan bersama persoalan uh, permasalahan yang kita hadapi, baik itu proses pendidikan kita maupun proses pelayanan Covid ini dengan Komisi 10 DPR RI. Nah, mungkin Prof Aldi, apa-apa ya. yang telah kita bicarakan pada hari ini kita bersama EPKI menjelaskan lagi ke kementerian kita agar ada perlindungan hukum, kemudian kebijakan hal-hal yang spesifik, apa-apa yang sudah kita bicarakan ini. Barangkali uh, itu usulan kami, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan persoalan kita, baik itu proses akademik kita maupun pelayanan mengatasi COVID ini. Terima kasih, Prof. Aldi. Ya, terima kasih, eh, Dr. Sari Husin, dekan FK eh, di sini juga hadir Ketua Umum dan Sekjen PPIP. Saya kira itu nanti akan ditindaklanjuti usulan yang sangat baik dari Dr. Sari ada satu pertanyaan dari chat Dr. Mario Dwi Wibowo, FK Uner. untuk penugasan PPDS ke rumah sakit jejaring, di mana rumah sakit sudah siap dengan standar yang ditentukan dan dapat dilaksanakan, pertimbangan adanya PSBB dan perpindahan wilayah. Mungkin Prof. Suyase bisa memberi tanggapan, Prof. Baik, saya coba tanggapi kebetulan apa namanya dengan adanya pandemi COVID, semua residen yang kami dari jejaring kami tarik semua karena tenaga kami fulkan untuk uh, pelayanan baik di rumah sakit uh, pendidikan utama, di rumah sakit sanglah, maupun di rumah sakit uh, Universitas Dayana. Sebenarnya di Bali kita ada 8 kabupaten kota, 9, 9 kabupaten kota, dan semuanya ada rumah sakit-rumah sakit kabupaten yang semuanya juga ikut menangani uh, pasien covid di, di saat awal yang kemudian selanjutnya dirujuk rujuk itu pusukan rujukan itu ada dua yaitu di Sanglah dan di Rumah Sakit Unud. Jadi disitulah kami menjadi backbone SDM-nya baik di Rumah Sakit Sanglah maupun Rumah Sakit Unud sehingga semua residen yang ada di jejaring kami tarik untuk memperkuat pelayanan di pusat rujukan baik di Rumah Sakit Sanglah maupun di Rumah Sakit Universitas Dayana. Kebetulan di balik kami tidak ada penerapan PSBB. Jadi tidak ada penerapan PSBB. Yang kami lakukan adalah um, kontrak tracing yang kita perkuat bersama-sama dengan dinas kesehatan dengan melakukan uh, rapid test di saat awal dan sekarang kami sudah bergeser meninggalkan rapid test untuk mengarah ke uh, pemeriksaan swab dan PCR. Nah, kepada pekerja migran pun di tahap awal begitu masuk turun dari bandara maupun di pelabuhan semua kita rapid test, kemudian kita uh, langsung uh, karantina. Mereka yang rapid testnya positif, kita tindak lanjuti dengan PCR. Kemudian, eh, yang negatif diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota untuk dikarantina di kabupaten/kota. Nah, saat ini yang karena kami sudah dilengkapi dengan dua PCR di rumah sakit Unut, kemudian satu ada di rumah sakit eh, Sangla, ada di Labkesda, dan di Fakultas eh, Kedokteran Warmadewa. Maka, kami sekarang sistemnya adalah jemput bola. Kami melakukan eh, swab ke tempat-tempat. PMI di karantina. Jadi kami ingin mempercepat mengembalikan mereka ke masyarakat. Begitu kita ketahui bahwa hasil swabnya negatif, sehingga mereka tidak lama-lama lagi di karantina, sehingga trauma psikologis masyarakat juga bisa kita uh, kurangi. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga uh, jangan sampai ada kerumunan, kemudian terus bagaimana menerapkan mengedukasi pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan, jaga jarak. Uh, itu yang menjadi uh, training topik edukasi yang dilakukan baik di tingkat kebetulan kami ada sistem banjar dan sistem adat itulah yang menjadi ujung tombak kami termasuk uh, memberdayakan para pecalang untuk menjaga uh, hal ini secara bersama-sama. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dengan usaha-usaha yang kami lakukan di Bali, khususnya dalam penanganan COVID termasuk pemberdayaan SDM yang kita miliki. Yang menjadi catatan penting adalah kami tidak pernah melepas residen sepenuhnya. Jadi residen tetap under supervisi, di mana kehadiran supervisor di tempat-tempat pelayanan menjadi penting. Termasuk juga untuk melakukan swab, kami langsung terjunkan adalah spesialis THT. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Aldi. Terima kasih, Prof. Suyase. Ada satu pertanyaan ini dari FK Unan, Dr. Mas Safri, mungkin nanti Prof. David bisa membantu. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penugasan PPDS padahal jaga COVID tersebut di luar modul Prodi? Dan tadi ada satu titipan dari FKUI Prof. David, Dr. Diah Rini Handayani yang mengatakan ada 250 residen patologi anatomi yang terlupa masuk di tabel Prof. David tadi. Silakan Prof. David. Perlindungan hukum untuk PPDS dan presiden. Baik, terima kasih, uh, Prof.aldi. Jadi terkait dengan perlindungan hukum, jadi memang uh, itu suara-suara tersebut banyak kita dengar bahwa seorang PPDS ortopedi terus dilakukan penugasan ke menangani COVID pada situasi saat ini, dan itu menjadi uh, kontroversial dan menjadi uh, berbagai isu yang cukup hangat. Namun begini. Pada dasarnya sesuai dengan gerakan dokter semesta, seluruh dokter terpanggil untuk bisa membantu uh, dalam penanganan Covid ini tidak hanya uh, terbatas pada satu bidang ilmuwan sendiri. Misalnya hanya orang uh, pulmo saja, paru saja. Pada pada pertemuan MKKI yang lalu pulmo menyatakan jumlahnya sekitar 1100 Kemudian penyakit dalam kurang lebih 4.000-5.000, anestesi 3.000, tentunya bila di, tidak dia ada bantuan akan ada faktor uh, keterbatasan sehingga akan uh, ambruk uh, sistem pelayanannya. Jadi kita semua sepakat pada ID, konsil dan MKKI bahwa seluruh dokter uh, bidang apapun akan membantu pada situasi saat ini membantu dokter COVID dengan pembekalan. Nah, pembekalan itu setelah kita kita lakukan upaya-upaya permintaan pada kolegium COVID, paru, penyakit dalam, anestesi, pediatri untuk membuat modul pembekalan secara umum. Namun gerakan itu belum mengerucut, tapi sudah di berbagai institusi sudah bikin masing-masing. UI bikin, UNER bikin, beberapa tempat bikin, sehingga pembekalan itu sudah berlangsung. Kemudian memang ada ada dalam eh, penugasannya, bisa tadi sampaikan Prof. Ari, dengan penugasan sukarela, nanti terjadwal, atau memang berdasarkan bagi rata. Seperti di Surabaya, ada proses setiap bagian non-COVID itu ada penugasan satu hari enam orang yang itu didukung oleh beberapa disiplin keilmuan itu diputar setelah melakukan penugasan akan libur dua minggu jadi memang ada pengaturan keterpaparan maupun uh, waktu jam jam kerja itu diatur jadi masing-masing punya modifikasi namun dalam era sekarang uh, jangan berpikir bahwa uh, misalnya ortopedi uh, aman hanya kasus ortopedi bahwa di dalam kasus ortopedi bisa juga ada masalah covid jadi pengetahuan tentang covid itu sepertinya saat ini menjadi suatu hal yang wajib sehingga uh, untuk bidang-bidang tertentu uh, mungkin bisa diperbantukan dalam pengertian bahwa ini hanya sekedar bantuan yang bersifat terbatas supaya uh, area yang tidak sangat uh, ulmo sekali itu bisa dibantu oleh bidang-bidang lain. Sehingga dibagilah adalah dokter lini satu, dokter lini dua. Menurut saya tidak masalah karena ini bersifat sementara dan itu bergiliran semua ditanggung secara bersama-sama. Terkait PA tadi, data yang masuk kami, kami tunggu sampai tanggal 9 Mei, sehingga dari 35 kolegium yang telah melaksanakan pendidikan spesialis, yang masuk ada 27, 27 kolegium. Sehingga kami proses dalam dalam proses analisis dan pendataan, jadi mungkin PA tertinggal, tapi monggo nanti akan kita tambahkan. Jadi secara umum dari 35 baru 27, jadi masih ada kurang lebih 8 prodi yang belum 8 prodi yang belum masuk. Ter -ter -ter Terkait kompetensi tadi ada sampaikan juga menanyakan bagaimana mendapatkan kompetensi uh, pada era pandemi ini. Jadi tadi saya mengusulkan seperti bedah itu potensi didapat di rumah sakit jejaring, tipe B dan tipe C, mungkin itu bisa dikoordinasikan untuk mendapatkan pelabelan rumah sakit non-COVID. Jadi ada pelabelan rumah sakit COVID dan non-COVID, sehingga mungkin anak-anak kita bisa kita tempatkan andekan rumah sakit jejaring telah mendapat label non-COVID, sehingga dimungkinkan mereka dikirim kembali kan sekarang, Tadi Prof. Ari dan Prof. Fiasi bilang menarik seluruh PPDS yang ada di rumah sakit jaring. Tapi begitu, na, itu demi keselamatan PPDS. Tapi begitu nanti ada pelabelan bahwa rumah sakit A, B, dan C ini adalah non-COVID, nah mungkin itu bisa kita gunakan sebagai rumah sakit untuk pemenuhan kompetensi. Mungkin itu, Prof. Aldi. Silahkan. Terima kasih, Prof. David. Ada satu pertanyaan lagi, kita masih punya waktu tiga menit untuk Prof. Ari mungkin, Prof dari Dr. Januar FK Unpad, apa sebaiknya kompensasi untuk PPDS yang terpaksa memperpanjang masa studinya? Prof. masih bersama kita? Ya, terima kasih Dr. Aldi. Jadi, <coughs> jadi pertama memang eh, terus terang yang 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 paling mengganggu adalah eh, buat kita ya, ya walaupun bagaimana yaitu mengenai eh, biaya operasional pendidikan ya mereka tetap kan harus kena pendidikan ini yang memang menjadi satu kendala dan sampai saat ini pun uh, masih terus kita diskusikan dengan pihak universitas karena sekali lagi uh, tidak mudah juga untuk membebaskan satu pembiayaan artinya dasar hukum dari dikti juga mesti kuat dan kalaupun yang bisa dilakukan adalah seperti juga terjadi kepada beberapa uh, peserta didik itu penundaan pembayaran atau penundaan pembayaran gitu tadi tidak tapi tidak membebaskan. Tapi ini saya rasa satu hal yang memang harus menjadi pembicaraan juga di level IP nanti kalau perlu pada satu kesempatan kita bisa diskusi dengan Dirjen Dikti bagaimana permasalahan ini bisa bisa diatasi karena tadi mereka mereka kompetensi tertunda karena proses yang terjadi sekarang. Ya, tapi tentu sekali lagi nih kalau ini tidak mungkin misalnya khusus untuk peserta didik SP1 saja, tentu nanti akan juga berdampak yang tertunda pendidikan akibat ini juga di lembaga lain. Tapi ini e, sementara itu kondisinya ya. Jadi yang biasanya yang bisa diberikan adalah itu. Dan tadi mungkin ada ada pertanyaan mengenai proses seleksi. Terus terang e, buat kami ini sedang berproses kalau UI sendiri. Kebetulan untuk ujian tulis beberapa sudah dilaksanakan sebelum ada larangan untuk e, physical distancing dan ada memang yang tertinggal seperti OSCE misalnya atau wawancara. Kalau wawancara bisa kita lakukan secara online. Nah, OSCE kami punya pengalaman pada saat proses seleksi kelas internasional. Jadi kita buat OSCE dengan ruang-ruangan 6 6 uh, station dan itu cukup cukup uh, efektif gitu ya. Tapi di satu sisi tentu uh, tidak bisa kalau memang kita harus uh, ya pemusatan fisik sudah pasti tidak misalnya tapi untuk hal-hal misalnya picture, gambar atau mungkin kita sudah kasih ilustrasi kasus ini bisa kita kerjakan. Jadi di kami itu yang yang akan di, jadi tetap proses pendidikan proses seleksi ini berlangsung. Saya rasa itu ini saya tambahan saya dan ya saya rasa ini Propodo banyak PR juga nih yang dititip untuk AFK ke depan untuk masalah-masalah dalam tanda petik ini, ya, pertimbangan-pertimbangan politis sebenarnya tadi yang propesiase juga bilang masalah insentif ini masih belum putus, tapi walaupun artinya sudah kelihatan bahwa tergantung dari rumah sakit, gitu, yang bertugas langsung tentu akan mendapatkan insentif PPDS yang langsung, dan PPDS yang tidak terlambat langsung ini tergantung dari rumah sakit. Tapi secara umum, ini belum, belum istilahnya barangnya belum kelihatan lah, begitu ya. E, tapi sudah ada pembicaraan di level e, PPSDM, kemudian juga di ke sekjen Kemenkes gitu ya tapi saya rasa ini juga Afk kita bisa dorong lagi untuk ini bisa diangkat kembali ya untuk ya untuk, untuk untuk informasi aja mungkin masalah APD ini ya dan tadi juga ada dari Unan kalau sama ya saya rasa kita seperti misalnya di kita di RSCM ini ini secara umum aja ya zona merah itu ya seperti IGD itu zona merah kemudian juga misalnya di beberapa lokasi Misalnya jelas IGD lantai 1 dan 4 yang kebidanan itu zona merah, ICU, IGD dan HD Covid itu juga zona merah. Jadi beberapa ruang-ruang zona merah di mana termasuk juga apa namanya di Kiara Ultimate itu seluruhnya zona merah semua. Jadi ketika orang masuk ke situ ya mereka harus menggunakan APD level 3 yang kita ketahui ya lengkap ya APD level 3 dengan hazmat, kemudian facial, kemudian masker N95. Jadi seperti itu. Jadi sama situasinya tuh di Jamil di RSCM ketika itu memang menjadi zona merah ya semua orang yang kerja di situ. Nah cuma tadi ini memang kita juga batasin PPDS. Artinya kan kalau selama ini kan bisa tiga orang, empat orang, nah ini mungkin satu. Bahkan juga kita atur ada beberapa prodi yang on off on off. Jadi sehari masuk sehari tidak gitu untuk PPDS-nya. Karena sekali lagi memang keselamatan bukan saja PPDS, saya seluruh PDPJP, seluruh petugas kesehatan ini memang harus menjadi perhatian utama kita gitu. Karena memang mereka yang terpapar langsung dengan kasus. Uh, ya itu tambahan dari saya sesuai dengan tadi pertanyaan dari uh, oh, oh ya untuk Sorry ini ada satu lagi mengenai pengiriman PPDS. Jadi kami masih uh, uh, di FKUI RSCM ini pada beberapa rumah sakit, tapi sekali lagi itu yang untuk mandiri. Jadi PPDS yang mandiri karena sekali lagi kita karena kalau, kalau dia tidak berada di situ kompetensinya akan tidak tercapai. Karena kita tahu seperti contoh aja RSCM untuk kasus-kasus yang complicated bisa, tapi untuk kasus-kasus yang yang simple, sederhana, udah nggak ada lagi di RSCM. Oleh karena itu, memang mereka tetap masih di beberapa rumah sakit untuk mencapai kompetensi. Dan ini hanya untuk PPDS-PPDS mandiri. Jadi artinya chief-chief yang kita kirim ke sana, yang memang dia bukan saja sebagai peserta didik, tapi juga memberikan pelayanan. Karena posisinya sama dengan DPJP yang ada di situ. gitu. Karena kalau dia memang masih level 2 atau baru, ya malah Ya mohon maaf, jadi lebih banyak konsultasi dengan konsultan di situ. Kalau ini lebih banyak, memang mereka sudah siap untuk mempertingkat, mempertajam jam terbang saja gitu sebelum mereka dilepas. Jadi justru itu pada beberapa keadaan kami masih mengirim ke rumah sakit-rumah sakit, -rumah sakit di jaring, tapi sekali lagi dengan dan tapi ada ketentuan. Ketika mereka kembali, mereka isolasi dua minggu terlebih dahulu sebelum masuk lagi ke. RS itu eh, mereka pegang benar gitu mengenai hal tersebut. Jadi tidak bisa langsung bekerja setelah mereka kembali dari rumah sakit jejaring. Ini tambahan informasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof Ari. Uh, demikian para sejawat yang saya hormati, waktu kita sudah uh, sampai pada batas yang telah ditentukan. Kita tengim. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan telah semuanya terjawab oleh para narasumber. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber, Prof. Ari, Prof. David, dan Prof. Suyase. Terima kasih juga kepada Ketua Umum dan Sekjen PPKI. Terima kasih juga khusus kepada Ibu Dekan FK Unan, Dr. Ika Susanti yang telah memfasilitasi IT untuk acara hari ini. Mohon maaf apabila ada yang belum terjawab atau kurang puas dengan jawabannya, mungkin dapat berhubungan langsung secara pribadi dengan para narasumber. Saya yakin Para guru besar kita ini akan sangat bersedia untuk bersama-sama berdiskusi. Ada beberapa PR untuk HEDKI, antara lain adalah advokasi tentang kompensasi untuk PPDS yang terdampak pendidikan akibat pandemi COVID-19 ini, dan beberapa hal lainnya nanti yang akan kita formulasikan bersama dengan PPEDKI. Demikian webinar PPEDKI siang ini. Terima kasih atas... Kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Apabila itu, wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adi. Ya. Adi. 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 Terima kasih. Terima kasih. sehat selalu. Prof. Terima kasih.